Welcome to Esther Wheel. Ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini gue lagi ada di toko Master King Auto Project. Nah, ini salah satu bengkel yang udah lengkap banget nih buat servis mesin, buat aksesoris, buat kaki-kaki, upgrade audio, bisa banget nih di sini, guys. Nah, gue kesini bawa Ruby. Kita kan perjalanan road trip nih, road trip Sulawesi dari Makassar, Parepare, Toraja, Palopo, Bone nih sekarang, guys. Nah, mumpung di Bone dan ternyata audio sebelah kiri itu mati tiba-tiba. Jadi speakernya nggak berfungsi, ngerembet ke yang lain. Suaranya nggak keluar. Tadi malam gue udah bete bawa mobil ya kan, udah jalannya. Kita nyasar. Nah, jadi gue pingin betulin di sini nih sambil kita lihat kayaknya ada brand Venom. Ada Venom, ada dari head unit dari Asuka, ada. Ini banyak nih part-part aksesoris dan ada mobil yang dimodifikasi di sini. Penasaran? Mari ikutin gue. Sebelah gue udah ada Om Al, owner dari Master King Bone, Om ya? Yes. Mister King. Mister King Auto Project. Yes. Nah, berarti di sini ngejual barang-barang Auto Project juga nih, Om? Universal, Om. Semua. Universal, semua bisa ya? Semua brand kita jualin. Jualin. Pokoknya apa aja masuk, nah kita jualin. Oke, permintaan kalian yang aneh-aneh juga bisa lah di sini. Yang penting tentang otomotif ya, guys. Nah, Om, ini kita mau gerebek ini bengkel. Ya. Sebelum kita gerebek itu kan mobil ada kendala tuh, Om. Ya. Jadi speakernya mati, akhirnya ngerembet ke semuanya, mati-mati semua. Mana putus-putus lagi suaranya. Oke. Bisa dibenerin, Om? Bisa. Karena perjalanan gue masih jauh, Om. Iya. Bone, Makassar, Surabaya, habis itu balik ke Jakarta kan lumayan jauh. Dijaminin bisa. 100% bisa. Nah, itu tuh, guys. Oke, sambil dikerjain gue pingin gerebek ini boleh, Om ya? Boleh. Oke, Om, ada apa aja nih, Om, di sini, Om? Ya. Jadi sekarang kita pengerjaan untuk pemasangan Android nih. Oh, ini ada mobil Avanza. Ya, Avanza, pemasangan Android, kamera mundur. Jadi sistemnya yang simpel-simpel aja. Oh, simpel-simpel aja. Kalau yang ini? Ini habis repaint nih. Oh, ini habis? Habis repaint, bagian pintu belakang penyok. Ini udah normal kembali. Oh, jadi di sini juga bisa untuk repair body juga bisa, Om? Bisa. Wih, hasilnya nggak kayak bekas ripen loh. Ya. Nih, nah ini belum jadi nih, Om, masih standar nih ya. Ini bawaannya kayak gini. Oh, yang udah bawaan emang, kanan kirinya emang yang begitu. Yang penyok di sini nih. Nah, ini oke. Okay. Aman. Sabar, kita lihat. Nggak belang. Nggak belang, jago ngecetan nih. Keren nih. Habis itu juga ada untuk oli-oli mobil nih. Ada nih, Om ya, banyak oh, ya. Iya. Nih. Kita nah, ada. Jadi teman-teman, kalian bisa datang ke sini warga Bone, masyarakat Bone atau yang luar Bone. Ini bisa banget nih. Ini untuk olinya ya. Ada. Ini belum masuk PTT ya? Oh ya. Nanti gua masukin PTT dah di sini. Masih PTT enggak ada di sini. Harus masuk. Ya di Makassar Bone ya. Masukin. Om, sebentar. Ya. Itu ada Venom. Berarti Om ada jual Venom dong? Oh iya. Nah, wajib-wajib jual Venom di sini karena satu-satunya toko variasi yang dipercayakan untuk sell Venom adalah Mister King Auto Project. Oke. Ya, satu-satunya di Bone. Ada mobil ininya nggak, mobil yang diprojekin pakai Venom? Ada. Ada. Mana, Om? Pasti ada. Yuk, kita. Ini nih. Ini sementara pengerjaan nih. Ini sementara pengerjaan. Sementara pengerjaan. Jadi full Venom ya, one brand. One brand, ya. Venom full dari apa aja nih, Om? Boleh spill dikit nih, Om? Oke. Okay. Mulai dari horn tweeter itu kita pakai Venom VX 1.0 ya. Kemudian full range kita pakai sepasang. Ya. Kemudian untuk middle kita kasih sepasang juga. Kemudian subwoofer kita pakai VX 12.2. Kemudian ini pakai monoblock itu satu angka satu. Oh, satu angka satu. Nah, ini juga ada di sini sih. Oh, di sini sini juga ada nih. Ada. Nih apa TV, Om ya? Ah, monitor. Monitor, guys. Jadi ya, coba bisa di itu, bisa di on kan monitornya. Wow. Hah, sini sini. Lu nggak ngeliat kan pintunya ngegeser? Ya. Ternyata ini mobil pintunya
slide guys, ini Jazz GE8. Ini pintunya ternyata udah slide dan ada DJ, berarti mobil ini pakai DJ. Gua nggak tahu cara nutupnya gimana. Coba ditutup pintunya. Wow, asik. Wah ini udah pol-polan banget sih. Kalau ikut kontes dapat The King bisa ini. Bone keren. Ini udah I'm Venom guys. Tuh. Oke, nih sementara proses. Nih proses dia ngebuka tuh. Udah motor race mom ya. Ya. Berarti ini di build di bengkel om sendiri nih. Made in by Mr. King. Yoi. Kalau budget jangan ditanya. Ini udah luar biasa guys, dari motorized, dari kaki-kaki. Sekarang dia ngapain nih om? Upgrade apa nih? Jadi sekarang lagi pemasangan BBK ya. Oh BBK di upgrade. Ini persiapan untuk pemasangan turbo juga. Turbo juga? Untuk di engine. Nah. Nah. Wih, ini boleh. Ini luar biasa. Dari lantainya udah speaker-speaker udah dibuat kayak lu masuk seakan-akan masuk tempat konser udah ini udah oke banget. Berapa? Ya, monitor ada monitornya 14. Ada 14 monitor. Wah, ini luar biasa nih. Master King nih, jago. Dan ini dilengkapi dengan air suspensi 2 titik. 2 titik. Ya. Jadi, mudah-mudahan kalau semua kelar itu bisa jadi The King di setiap event. Ya. Karena kon udah masuk semua ini ya, faktornya udah masuk ya. Semua nih. Sektor-sektor kok faktor sih. Sudah itu. Sektor pada sudah masuk. Sudah terpenuhi semua. Kaki-kaki udah, untuk pengereman udah, mesin memasang turbo, interior udah. Oh, udah lengkap aja, paket lengkap nih. Nah, kalau di sebelah sana apa? Ini ruko gede banget nih, ada 1, 2, 3, 4, 4 ruko. Iya, 4. Nah, kalau kayak Alphard-Alphard gini ngapain nih? Kalau Alphard ini pengerjaan transmisi matic. Wah. Bisa juga. Kerja transmisi juga. Ini sementara proses pemesanan alat. Begitu alat masuk, kita kerjain selesai. Nah itu. Jadi di sini palu gak ada. Apa lu mau? Gua ada. Gua ada. Betulin mesin. Ya. Buat aksesoris ada. Sampai metik-metik dikerjain sama si om di sini. Pengerjaan AC juga. Mana? Oh iya AC bener. Cek masalah AC mobil free. Ya. Jadi lu datang AC saya gini. Sebutin aja keluhannya. Itu gratis, nanti kalau udah deal baru dieksekusi. Tuh, konsul diagnosa AC mobil Anda. Apalagi nih om, ini berarti untuk aksesoris om ya, kita masuk aksesoris nih. Perlampuan ada, perlampuan? Perlampuan ada, bagian sini perlampuan. Oh ini perlampuan. Ya, ada oh, ini. Angel Eyes, ada LED bar. LED bar. Ada Pro G. Lengkap banget ya. Turbo LED. Juga ada. Ada turbo LED. Kalau mau kasih lampu-lampu kolong bisa? Ah bisa. Ini banyak stok nih. Mau warna-warni juga bisa. Bisa. RGB RGB ada? Ada. Nih high LED turbo. Ya. Nih. Jadi di sini guys ya. Lu paket lengkap modifikasi nih. Gak usah jauh-jauh lah. Ke kota-kota misalkan di Bone warga Bone ngapain jauh-jauh? Udah kesini aja langsung. Karena paket lengkap untuk lampunya, untuk aksesoris. Mau beli wiper juga ada. Itu di belakang si Iqbal kameramen. Itu ada tuh. Wiper. Nah, ya. Ini Venom ada apa aja nih Om? Kalau teman-teman siapa tahu pingin masang Venom nih, lengkap nggak sih Om? Ah, lengkap. Ya, jadi untuk produk Venom sendiri itu sebisa mungkin kami lengkapi kebutuhan customer ya. Huh? Mulai dari speaker koaksial, ya. Split, kemudian three-way, subwoofer, power, ada. Prosesor, ada semua. Ada semua. Ada semua. Nah jadi kalau misalkan teman-teman nih pingin upgrade, dia nggak pingin pakai box belakang, tapi pingin yang di bawah jok, ya. Itu ada nggak? Ada. Dari Venom? Dari Venom. Bentukannya mana om? Mana nih? Bukan. Itu lagi terpasang tuh di Avanza tuh. Oh berarti Avanza pakai itu? Itu yang di atas atap tuh terpasang tuh. Oh itu guys, jadi bentukannya itu dia di bawah jok, ada subwoofer aktifnya. Nggak makan tempat. Nggak makan tempat. Simple. Benar. Nah, di sini juga ada apa lagi nih om? Buat stiker-stiker bisa nggak? Ini ada stiker nih. Stiker ada, wrapping bisa, kemudian made by request, stripping juga bisa sesuai keinginan customer.
Oke, sudah lengkap banget guys. Lu mau ngechat, wrapping bisa. Misalkan habis tabrakan, malas chat, wrapping aja udah. Ya, wrapping aja. Bisa kan? Bisa. Jadi semua kebutuhan mobil Anda itu ada di sini. Ada di sini. Namanya juga master ya kan. Udah segala-galanya itu udah. Oke Om, di sini apa lagi nih Om? Untuk alat-alat racing, kita ada indikator-indikator. Ada good-good sih ada ya? Ada. Sama setir-setir sob. Takometer. Takometer untuk RPM ada, untuk turbo ada, untuk RPM ada. Water temp. Water temp ada, oil temp ada. Sampai damper. Damper juga ada. Nih, damper nih. Gua ambilin dah. Ini stabilizer damper. Jadi lu kalau misalkan mobil udah ceper, takut mentok-mentok, kesok lu pakai ini. Ini pasti lebih redam. Ada damper nih, spot damper. Klakson. Nah, ini klakson nih. Masa klakson mobil standar zaman sekarang kan bunyinya cuman tin. Hah, ngapain ganti ini dong yang ton atau tan. Bisa pakai ini nih. Yang stereo kan? Benar. Nah, ini juga ada untuk complete cleaner, jadi membersihkan mobil Anda. Cuk AC juga ada, sob. Lengkap dah pokoknya. Om, kalau misalkan Ade mau upgrade audio nih, ya. Budget paling murah di harga berapa? Kalau untuk yang simple itu 3.800, ayo. Hah? 3,8 itu, juta itu dapat apa aja? Itu sudah enak di telinga tuh. Enak ya. Di telinga. So. Jadi berasa kita dalam studio. Wow. Nah, jadi kita ganti untuk speaker pintunya, kemudian kita tambahin tweeter, kemudian subwoofer 1, kemudian ditambah power 1. Dan free tuning. Oke, berarti nggak usah capek-capek lagi bawa duit 3,8, tinggal mobilnya langsung dikerjain. Estimasi berapa lama waktunya Om? Pengerjaan 3 jam. Gua kira satu harinya cuma 3 jam. 3 jam doang. Udah. Karena semua udah itu, udah lengkap, udah alat-alatnya udah ada semua. Oke, berarti tinggal plug and play, tinggal pasang aja Om ya. Oke, siap guys. Jadi lu tinggal datang ke sini bawa mobil lu mau diapain terserah lu. Yang jelas tentang otomotif ya, jangan nanti tiba-tiba buat motor, jangan. Yang jelas buat mobil. Ya. Oke Om, berarti kita tinggal nunggu si Ruby dikerjain Om ya. Oke. Siap, terima kasih Om. Bye. Thank you. Yo Om, siap. Jadi hasil dari pemeriksaan Ruby di Mr. King, ini apa Om yang rusak Om? Speaker split. Split yang rusak ya. Nah, ini nih yang rusak, ini udah nggak guna. Jadi digantiin sama Om Aul, ini pakai Venom yang tipenya XV 8.1 FR. 8.1 FR. Jadi suaranya ini lebih bagus sebenarnya, tapi karena ini cuma rusak sebelah kiri doang, nggak apa-apa, kita ganti aja. Nah, ini kelebihan apa sih Om? Dari standar jauh bedanya Om ya? Jauh bedanya. Ini voltasenya udah tinggi, kemudian vokalnya padat. Vokalnya padat. Ya, lebih di atas lah dibanding speaker standar. Nah, benar. Ya. Nah, untuk Kodarius, nih, gua udah pasang Venom, tapi di sebelah kiri doang nih. Sisanya nanti Kodarius ya. Ada 1, 2, 3 lagi nih Kodarius. Wah. Oke Om, berarti ini udah terganti. Akhirnya perjalanan gua makin lancar menuju Makassar. Kita balik ke Surabaya. Sekali lagi Om, terima kasih banyak. Om Aul. Nah guys, jadi udah terganti, kaki-kaki udah aman. Saatnya kita pulang, perjalanan gua masih ada sekitar 4 jam lagi menuju Makassar. Kita gaskan malam ini. Semoga malam ini tidak ada apa-apa, terkendali, aman. Segitu video gua kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Gua Sultan, pamit undur diri, ingat pelak, ingat ASM.